quote unquote, beliau menyebut perkataan bangsat quote unquote disebut okay. oleh Arau. Perkataan bangsat itu saya tak tuju kepada siapa. Tapi kalau walaupun tak tuju kepada siapa, tak boleh disebut dalam dewan. Dia telah mengeluarkan perkataan-perkataan kepada Pago. Saya dengan geramnya saya bangun. Jadi tarik balik. Ini bawa peraturan mesyuarat, minta penjelasan. Orang bagi penjelasan, mencelah. Biadab. Inilah suasana sidang parlemen di Malaysia, yang bagaikan berada di dalam pasar. Mereka semua adalah orang-orang terpelajar, yang katanya pendidikan Malaysia serta universitas perguruan tinggi yang berada di Malaysia, jauh lebih baik dari Indonesia. Namun ternyata menghasilkan orang-orang terpilih seperti ini, sebagai anggota parlemen di negara Malaysia. Sikap yang tak terpuji selalu saja dilakukan oleh sebagian besar anggota parlemen Malaysia. Kata-kata kasar pun sering dilontarkan, seperti kata bangsat pun dengan mudahnya terlontarkan. Caci maki, sindiran, serta sikap mau menang sendiri dengan seenaknya saja diutarakannya. Sidang parlemen Malaysia seolah-olah tidaklah mencontohkan etika yang baik bagi rakyat Malaysia. Maka dari itu kita sebagai warga Indonesia, janganlah heran jika sebagian besar masyarakat Malaysia merasa sombong dan angkuh, yang suka merendahkan negara Indonesia beserta warganya. Karena semua itu, dicontohkan oleh para anggota parlemen, di kepemerintahan Malaysia itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat videonya. Kota Melaka, keluar sajalah. Terima kasih, Speaker. Saya akan keluar daripada Dewan. Saya mempertahankan hak saya. Okey, keluar saja. Tak perlu buat penjelasan. Ahli-ahli yang berhormat sedang bajakan masa. Sebenarnya yang berhormat kena patangan boleh perucap, tapi sekarang mesti perucap selepas lunch break. Jadi jangan buat apa-apa penjelasan lagi. Keluar saja. Polis sudah serah permohonan notis. Saya sudah kata itu tak ada kaitan dengan perbahasan hari ini. Kota Melaka, jangan baca masa lagi. Saya bagi Pago untuk habiskan perbahasan Pago. Pago, Kota Melaka keluar dulu. Arau. Saya minta Kota Melaka keluar dulu. Jangan tekan mic lagi, keluar dulu. Keputusan pengerusi adalah muktamad. Puan Pengerusi, Puan Pengerusi Melaka. Peraturan mesyuarat. Buat malu orang Melaka. Peraturan mesyuarat 44-2. 44-2. Cukuplah, cukup. Cukup, semua cukup. Sudah kata, saya arahkan Kota Melaka keluar untuk balik selepas.
Saya bacakan point of order. Boleh ditampak kalau dia bentara jalankan tugas bentara. Sekarang saya arah ke arau. Patut tambah ni. Arau. Arau keluarlah. Saya arahkan arau untuk tarik balik perkataan parliamentary tadi. Saya kata perkataan puan ni. Saya tak mahu sebut itu perkataan yang saya tak akan sebut. Saya cakap apa? Saya cakap apa? Dihutung. Yang Berhormat, arau telah mengeluarkan perkataan yang saya pun tak mahu sebut. Okey. Saya nak beritahu. Tapi kita semua telah dengar. Tadi Jelutong telah mengeluarkan perkataan skandal kepada pemimpin PAS dan perkataan biadab. Speaker yang sama tak kata apa. Tapi tadi saya kata apa yang saya nak tarik balik? Nak tarik balik yang satu. Dan saya kata dekat siapa? Dekat siapa? Saya tak sebut. Saya tak sebut Kota Melaka. Di mana speaker dah arahan telah diberikan? Ya, saya tak. Arau? Kalau perkataan tak tuju kepada sesiapa pun tak boleh sebut perkataan itu dalam dewan. Apa dia? Dia sebut skandal PAS, dia sebut. Saya sebut biadab. Tentang apa yang disebut oleh Arau, bukan siapa-siapa. Saya sebut siapa, apa? Saya tak tahu, saya sebut perkataan mungkin penyamun, saya kata itu kot. Hansard. Kalau Arau tak mau tarik balik, itu, saya chat Hansard atau live streaming, nanti saya akan kenakan peraturan ya, guna tapi saya nak tarik untuk kalau speaker. Unquote-unquote, beliau menyebut perkataan bangsat, quote-unquote, disebut okay oleh Arau. Perkataan bangsat itu saya tak tuju kepada siapa. Tapi kalau walaupun tak tuju kepada siapa, tak boleh disebut dalam tak, dewan. Dia telah mengeluarkan perkataan-perkataan kepada pagu. Saya dengan geramnya saya bangun. Jadi saya tarik balik. Saya mengadap kat speaker. Saya mengatakan mengadap kat dia. Saya kata saya bangun speaker. Tapi kalau speaker rasa terkecil hati, no problem, saya boleh tarik balik. Tapi saya bukan tarik dekat dia. Bukan tarik kat mana-mana penyamun. Saya tidak, saya tarik hanya perkataan ini untuk umum. Saya geram. Ya Muhammad. Cukup. Tarik balik saja. Untuk speaker yes. Bukan untuk dia. Saya tak kata dekat dia. Okey, tarik balik saya, saja. Saya melepas ke perasaan per umum. Bukan speaker, tak boleh, sepatutnya tak boleh benarkan beliau buat penjelasan. Tadi Kota Melaka tak dibenarkan untuk penjelasan. Saya ada bagi masa untuk Kota Melaka buat penjelasan. Kekeliruan dan Islamofobia ini disebabkan salah tanggap terhadap Islam, tak faham. Bukan saja di kalangan masyarakat di luar sana, bahkan sampai di kalangan menteri-menteri. Teluk Intan berapa kali buat posting dan dulu sebut Taliban dan sebagainya. Dan berapa orang lagi? Adakah yang berusaha untuk fahamkan di kalangan menteri-menteri kabinet dulu? Saya merujuk kepada larangan untuk kunut nazilah. Kunut nazilah ini bila kita baca, jangan berbahas. Sesiapa sahaja pun yang dizalimi, termasuk orang yang bukan Islam, kalau dia dizalimi, doa dia tetap mustajab. Hadis Nabi sebut, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafira fa innahu laysa duna masyarakat. Jadi yang berhormat, saya nak tanya, peraturan masyarakat. Perkara seperti ini sepatutnya perlu untuk ditangani oleh Agensi Agama di Jabatan Perdana Menteri, khususnya JAKIM, untuk memberi kepahaman yang jelas. Di kalangan menteri sendiri pun kan tak faham. Peraturan itu ada larangan terhadap bacaan. Peraturan mesyuarat 36, sangkaan jahat dituduh terhadap seorang ahli. Apa yang disebutkan tadi oleh Pekalan Cepat yang menduduh terang-terang ada masalah pahak kefahaman Teluk Intan berkenaan isu apa yang dia nak bangkitkan itu, sebenarnya adalah satu sangkaan jahat yang tidak boleh dinafikan niat dia. Jadi saya mohon Timbalan Speaker buat satu ruling, minta Pengkalan Cepat tarik balik apa yang disebut tadi. Pengkalan Cepat, nak buat penjelasan kah? Saya merujuk kepada satu posting daripada Nga Komeng. Sekolah bukan tempat untuk konflik, pahaman ekstremisme dan keganasan. Sebaliknya itulah sifat sangkaan jahat. Kan tak faham apa yang dia cakap. Dan dirujuk kepada gambar satu posting daripada seorang pendakwah. Cukuplah. Seolah berpakaian. Ngaku saja sangkaan jahat. Apa yang disebutkan di putar belikan adalah ekstremisme. Ini salah senang faham. Orang-orang Palestin mereka berjuang benda ni salah. Untuk apa membebaskan yang tanah cepat bawa itu sebenarnya untuk memesongkan dewan, bukan macam bagi komunis dan sangkaan jahat sebagai tanggap. Tak, saya ada dengar penjelasan syarat. Ya, you dengar penjelasan dulu. You bangkitkan. Ya, ya. Saya tak setuju apa yang dia bawa. Dia teruskan tabur fitnah. Penjelasan dulu. Ni bukan hang. Penjelasan yang terus tabur fitnah itu tak mengaku salah. Itu bukan penjelasan. Tak betul. Gunakan ruang untuk penjelasan. Untuk terus tabur fitnah dengan bagi penjelasan dengar dulu. Tak habis penjelasan, tak habis lagi penjelasan. Pandan, sila duduk. Yang lain kenapa? Nak buat penjelasan juga?
Point of order tadi. Yang Berhormat Pengerusi sepatut kena tegur Ipoh Timur. Ini floor saya. Yang Yang Berhormat Pengerusi bagi untuk saya bagi penjelasan. Ya, tengah-tengah saya tarik buat posting. Dia provoke. Inilah perangai Ipoh Timur yang biadab. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Ya, tunggulah penjelas habis dulu barulah boleh bangun untuk buat peraturan mesyuarat lain pula. Yang Berhormat. Ini bawa peraturan mesyuarat minta penjelasan, orang bagi penjelasan mencelah. Biadab. Yang Berhormat. Hey, apa ni? Enggak cepat. Itulah biadab. Bila cakap betul dia tuduh fitnah. Penggalan cepat. Sini. Apa yang betulnya? Apa yang betulnya? Penggalan cepat. Apa yang betulnya? Adakah saudara Yang Berhormat tahu apa yang diniatkan oleh Tuan Intan? Tak tahu. Menganggap bahawa berpakaian seperti pejuang Palestin sebagai adakah apa yang dia cakap itu salah? Keganasan. Apa yang dia cakap itu? Begitulah suasana sidang parlemen Malaysia yang tidak pantas untuk dicontoh, dalam menyuarakan sebuah musyawarah ketika berbeda pandangan. Malaysia selalu mengedepankan dan selalu membanggakan kemelayuan, yang katanya Melayu adalah Islam, dan Islam adalah Melayu. Tapi nyatanya masih banyak yang tidak memahami bagaimana aturan agama Islam, dalam bertutur kata, mereka masih banyak yang memakai kata-kata yang merendahkan orang lain, dan masih banyak yang memakai kata-kata yang selalu menghinakan orang lain di sebuah sidang parlemen. Dari situ kita bisa lihat, betapa hancurnya bahasa Melayu di negara Malaysia. Karena tidak menggunakan bahasa Melayu dengan kata-kata yang baik dan benar, dalam bertutur kata. Itu semua dikarenakan masih terbatasnya jumlah kosakata bahasa Melayu Malaysia, serta masih minimnya pengembangan sebuah kata. Pengolahan tata bahasa Melayu Malaysia tidaklah dikelola dengan baik, dan tidak ada penyempurnaan kata dalam sebuah kalimat istilah tata bahasa. Demi untuk menyatakan kalimat kekecewaan, dalam sebuah sidang parlemen.